Cari yang lebih profesional ya kan? Enggak sama itu. Cuma profesional. Kita ngomongnya dekat dia, Bang. Iya, iya. Kalau dekat dia ngomongnya harus kayak gitu. Iya, ada. Takut di kamera. Enggak apa-apa, komentarnya sedikit, Bang. Enggak foto. Hah? Gimana dah? Foto mentong. Jadi terjemahan dari bahasa Bang nih, enggak tahu aku, kata Bang. Enggak tahu. Apa alasannya? Pokoknya dapat foto rancak wes. Rancak. Yang kutanya tahu aja gitu. Kenapa enggak ada embel-embel stiker? Ya, bonekanya, bonekanya pun tak ada. Polos. Seperti orangnya, masih polos. Empung Godang 211 dengan sasis 1526 dari karoseri Tentrem H7. Ini juga masih dari karoseri Tentrem yang HDD. Bang Ijal, izin Bang Ijal masuk. Bawa komandan awak ini. Iya. Komandan batalion. Bang, ini maaf. Wah, nampaknya cukup ramai ini. Ada perkembangan apa yang ada di ALS ini? Kita akan pantau ke dalam. Kalau perkembangan biasa-biasa aja, Bang. Nah, tolong bagi-bagi duit tuh orang tuh. Di sini banyak yang mau kembang. Tuh, bagi-bagi duit tuh orang tuh. Kalau bagi duit biasanya rame-rame tuh. Halo, Bang. Jarang-jarang ini 188 di sini. Iya. Nah. Biasanya untuk reparasi. Itu ada bus gudangnya. Iya. Saya pun kaget. Nah. Ini juga patah padang sportif mulai di sini. Apa cerita nih, Bang? Kenapa di sini park, apanya parkir nih, Bang? Oh, lagi apa ini? Abangku gantikan pompa air. Oh. Lagi ada sini Bang Ucok. Ya, cari yang lebih profesional ya kan? Enggak sama itu. Cuma profesional. Kita ngomongnya dekat dia, Bang. Iya, iya. Kalau dekat dia ngomongnya harus kayak gitu. Seperti ini suasananya. Jadi untuk di ALS ini tahap pekerjaannya itu bebas. Yang penting dia untuk dikondisikan keberangkatan berikutnya tidak terkendala dalam satu apapun. Nah, di sini yang jadi pertanyaan saya ini masih kinyis-kinyis. Ini kita tanya dulu sama cincunya ini. Bang Anda, aku mau nanya Bang Anda, kenapa mobil kita ini mulus, tidak ada stiker apa-apa pun? Ini jadi pertanyaan orang terus nih, Bang. Biasa kan, aku tanya Abang, jangan yang sana. Iya dah, takut di kamera. Gak apa-apa, komentarnya sedikit, Bang. Tidak foto. Hah? Gimana dah? Foto mentong. Jadi terjemahan dari bahasa Bang nih, enggak tahu aku, kata Bang. Enggak tahu. Apa alasannya? Pokoknya dapat foto rancak wes. Rancak. Yang kutanya tahu aja gitu. Kenapa enggak ada embel-embel stiker? Ya, bonekanya, bonekanya pun tak ada. Polos. Seperti orangnya, masih polos. Nampaknya cincunya nggak mau diwawancarai. Kita tanya anggotanya. Masih di kolong. Kalau nggak nanti baru kita tanya. Kita ini masih bareng dengan baju gini sama-sama. Jadi yang kita penasaran, kenapa yang satu ini beda dari yang lain.
bukan bedanya karena baru. Kalau menurut Pak Jigit gimana, yang mana kita tanya ini ya? Hmm? Menurut Pak Jigit kita tanya, kenapa tidak ada embel-embelnya? Kan udah ada komunikasi kita di wawancara kemarin. Mungkin udah ada yang komunikasi dan sampai ini. Jadi untuk embel-embel ataupun stiker-stiker yang mengganggu mungkin pernah kan ya kali. Hmm. Kayak gitu. Tapi untuk apapun tak ada sini, untuk bantal. Kayak ini kan ada bantal nih. Nah, hampir rata lampu-lampu ada. Kalau ini polos, aku masih polos. Ya kan? Abang kan istrinya kan orang Sunda. Ya otomatis enggak mungkin sedikit banyak enggak tahu bahasa Sunda. Coba aku bilang, ajar dulu aku bahasa Sunda. Mana Bang Irfan? Siapa yang kita tanya nih Bang Irfan? Ada Bang lihat di samping. Gak bisa, dia lagi di kolong-kolong, Bang. Ah, di kolong-kolong dia. Kampung semua tadi. Kampung semua. Kita beli mana, Bang? Ah. Kalau ngopi jangan di sini lah. Kumpus. Gampang itu. Ada lagi, Bang? Yang paten. Ada, gampang itu kalau itu. Cuma satu yang gak gampang, Bang. Ada burung di Bang Irfan kan orang Sunda. Langsung lari ini. Bang Irfan itu memang kayak gitu, memang gayanya. Memang begitu Pak Jigit. Kadang ada kru ini yang enggak terbiasa dengan kamera ketika diwawancarai. Enggak, sebenarnya bukan itu, Bang. Ah. Dia sebelumnya kan belum pernah sama sekali. Ah. Jadi dia istilahnya masih kaku. Oh. Jadi mungkin untuk kemudian hari udah ada bisa ngatur kamera aja itu. Mungkin karena perdana itu mungkin ya. Jadi ini ada proses yang pencincangan untuk ALS 261. Ini trip mana ini? Kalau aslinya kan trip 261 itu Surabaya. Ini untuk pengangkutan barang-barang sisa. Dan untuk ALS 110 ini sudah juga hampir rampung, sahabat-sahabat. Makanya sistem di ALS ini armadanya walaupun masih baru, tapi kalau dalam kondisi yang tidak siap jalan, ALS ini tidak akan dipaksa. Namun dia akan tetap dikondisikan sampai akhirnya bisa dalam kondisi siap jalan. ALS 110 ini sudah nyala dan sudah bisa kembali hidup. Nah, bisa kita lihat atau kita dengar untuk suara dari ALS 110 ini cukup halus kalau untuk suaranya. Cukup halus kalau untuk suaranya dengan 115.26. Dan pada mekanik ini masih sibuk untuk melakukan perbaikan. Kita lebih bagus ngambil videonya dari jauh, jadi tidak mengganggu aktivitas mereka dalam memperbaiki atau membenahi dari ALS ini sendiri. Jadi pendengaran sih sangat halus. Jadi ini memastikan untuk armadanya tetap dalam kondisi siap jalan kembali untuk naik trip.
Jadi prosesnya seperti ini, dilanjut dengan sampai armada ini benar-benar bisa untuk kembali melakukan aktivitasnya. Yang telepon itu Bang Kolbi dan yang bagi pengumuman itu. Sahabat-sahabat video ini, untuk ini tunggu video berikutnya tentang pencincangan bus armada gas yang berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum.